Ini terkait daripada Riau Post Honda Student Basketball League di tahun 2024 seprovinsi Riau ini yang ada di Kabupaten Rokan Hulu digelar di Sport Center Kantor Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu. Betul Encik Tuan dan Puan, event tersebut dilaksanakan pada Rabu petang kemarin. Dalam rangka mengembangkan bakat dan menjaring atlet basket seprovinsi Riau, Riau Post bekerjasama dengan Honda menggelar event Honda Student Basketball League atau HSBL tahun 2024. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Provinsi Riau, yakni Rokan Hulu, Kota Dumai, Kuantan Singingi, dan Kota Pekanbaru. Terkhusus Riau Post, HSBL Seri Rokan Hulu, pembukaan digelar pada Rabu petang. Direktur Riau Post Asmawi Ibrahim menyampaikan, event ini selain menjadi ajang menyalurkan bakat, juga dapat memotivasi para pelajar SMA untuk mengasah kemampuan bermain basketnya yang lebih baik. Kerana pemenang event Riau Post HSBL ini nanti ikut berkompetisi di event Honda Developmental Basketball League atau DBL di Pekanbaru. Pertama, kita ingin agar supaya memang anak-anak pelajar di sini ya, semangat dia berolahraga terutama DBL ini kembali bergairah. Kenapa? Karena memang ketika misalnya ini terus berkembang, potensi mereka yang ada itu bisa disalurkan sampai tingkat internasional. Ditambah lagi sekarang ini kan Honda sebagai sponsor utama luar biasa mendukung, dan Riau Post sendiri juga siap untuk itu. Sehingga potensi ini kita harapkan menyebar di semua kabupaten wilayah di Riau ini untuk menumbuhkan itu tadi semangat berolahraga utama di bidang basket. Sebagaimana agenda rutin, ini kebetulan baru jalan semenjak COVID ya Bu ya. Harapannya di HSBL 2024 ini menjadi titik awal bisa aktif kembali sebagaimana dulu-dulu ya, di mana HSBL menjadi salah satu kerjasama antara Riau Post dan juga Honda ya, mudah-mudahan kedepannya bisa tetap eksis. Event Riau Post HSBL Seri Rokan Hulu akan berlangsung 5 hari di lapangan Sport Center Desa Ujung Batu Timur dengan peserta 9 klub basket yang terdiri dari putra dan putri asal Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita mengabarkan. Bisa tetap bertemu dalam suasana yang sehat walafiat.